Ini cerita tentang kita-kita yang kita mulai dari seorang Okto, sobi gue yang kalau udah main game gak boleh diganggu gugat. Ya, bisa kalian lihat sendiri kan. Nah, ini ada satu lagi nih yang mau gue kenalin. Paketnya terlalu bawa aja, Pak. Aku bukan mau ngantar paket. Kenalin, Lala. Lala ini gimana ya? Yang gue tahu, si Lala ini mau buka bakery. Sama si Okto ini kepincut berat sama doi. Halo. Kue. Yes, aku bawain ini. Ayo, masuk, masuk. Misi ya. Sorry. Bentar ya. Sorry ya jadi ganggu. Wait. Ini aku bawain cake buat perkenalan. Asyik aja. Wow, kulkasnya keren amat kayak transporter. Duh, gue yakin dikoreksiin yang sama si Okto. In 3, 2... Transformer kali. Kan? Hah? Enggak apa-apa. Giliran cewek cakep aja, kicep loh. Lala buka ya. Jangan. Maaf. Mau lihat kok, boleh ya? Iya. Don't judge a book by its cover tuh bener ya? Maksudnya? Sayang banget kulkas keren kayak gini gak ada isi makanannya. Kulkasnya lagi diet lah. Iya. Tapi kebetulan banget deh. Lala tuh pindah ke sini belum beli kulkas. Jadi kalau misalnya nanti Lala nitip bahan makanan di sini boleh ya? Boleh dong. Nitip hati juga boleh. Kurang bro. Boleh kan? Boleh. Jadi boleh? Boleh. Yeay, thank you, Pak. Iya. Deh. Masa udah penuh aja toh, ini masih ada cake, masih ada cupcake, masih ada susu. Terus ini beli mana dong? Masa dibuang? Gak sustainable banget deh. Wait, tenang aja lah. Kan kulkas Okto keren kayak Lala bilang, kayak transformer. Transporter? Iya deh. Jadi ini tuh kulkas dua pintunya Samsung lah. Freezernya itu bisa lo ganti dari mode freezer ke chiller. Jadi masih ada space di sini. Yah, iklan dikit gak apa-apa ya pemirsa. This is amazing. Kalau gitu ini masukin aja ya. Ya sini. Oke. Ini juga. Bawa aja toh. Keren banget kan, La? Jadi ini tuh real life solution banget buat orang yang mager buat ngurus space di kulkasnya. Ih, Lala, kalau yang ngatur space di kulkas, emang tinggal ganti aja. Kan berarti itu complete each other, La. Buat orang yang mager ngurus space di kulkasnya, cocok. Buat Lala yang telaten, juga cocok. Siapa tuh, Tok? Ih, udah ntar juga dibuka. Ini berisik. Tok. Tok. Nah, ini dia nih bintangnya. Bentar lagi gue in frame nih. Woohoo! Pesan makan yuk. Gue lapar banget. Bini gue nih malas masak. Ih, apaan sih? Enggak, gue tuh lagi banyak buat kerjaan. Tau repot. Ih, beneran. Siapa nih? Tetangga baru kita. Hai, Makuta. Nadine. Kalian pada makan ya? Iya. Tadi Lala baru ngisiin banyak makanan banget di kulkasnya Okto. Daripada pesen, kita makan di sini aja yuk. Yuk. Yuk, yaudah aku bantu siapin ya. Oke, thank you. Yaudah, let's go. Yuk. Itu udah dalam fase isi-isian kulkas gitu ya. Nih hati lu yang isi sama orangnya. Coming soon. Emang makanan tuh pemersatu bangsa ya. Dari perut turun ke hati, dari kulkas kosong yang mulai terisi. Akankah lembaran kisah kosong kami berempat juga mulai terisi? Iya, yeah. Kayak anak senja pencinta kopi aja omongan gua. Yaudah, nantikan episode selanjutnya ya, gengs.